Gua pikir bisa tanpa itu, tanpa quest Pat Hero. Harus dikerjain dulu karena itu misi utama. Misi Pat Hero tuh misi utama, Bro. Pokoknya kalau lu dapat quest yang ada tulisan utama-utama nih kayak gini nih, Madam Recommendation, misi utama event itu harus dikerjakan. Tapi urutannya dari Pat Hero. Mang partiin, Mang. Oh, oke. Okay. Pak party, party. Hah? Udah menemukan karakter kan? Channel 2? Channel 2? Halo, Mak. Ayo, kita tukar. Dapatkah aku bertemu dengan tuanmu? Tunjukkan surat. Oh, ini bohong katanya. Ya ampun. Convincing Amelia. Wah. Kamu mau tahu, Mak? Jangkrik. Oh, ini minta dulu air. Ya, ah, oke, okay, ambil water. Cemana? Ini mau ngantuk. Ah, kok ngantuk? Ya udah, istirahat lah, Cit. Nixi sup. Wah, anjing pas banget ini Nixi sup dah. Setengah jam lagi deh gua. Hah? Deh gua setengah jam lagi. Oh my god. Deh lu setengah jam lagi ya, tahan. Ah, pancinya mendidih. Tampaknya sudah matang. Oh, udah beres. Oke, kasih makan lagi. Aku udah matang, udah tidur. Goodbye. Iya, lemah banget ya. Ngantuk, nguntat. Ayo. Oke, masuk. Kela, gua ambil dulu questnya. Mayat terbang ya? Semuanya, aing duluan ya. Oke, Cit. Siap, Cit. Mau kemana, contoh? Gajar. Iya. Hati-hati. Minta kesini. Tanya dulu, Amelia. Oh, Amelia. Malam ini ku takkan datang. Kok gua gak dapat ini ya? Harusnya gua dapat ini. Alat kristal atau gua gak bisa masuk? Oh iya. Sekali lagi ditanya. Ah, dapat. Satu dong alat kristalnya. Travel agen, gas, berangkat. Aduh, ini enggak ada. Pilar. Ayo gua tungguin santai, tenang. Pati Roma sebentar. Kebahagiaan gak usah di-share, cukup kesedihan aja. Ada, anjirkan kelas ta'alem. Oke, mundur dulu, Mang. Yes, sok. Lu rollback barusan 4 heroes. Sebentar kok, gua cepet-cepet dah itu. Maksudnya sih memang nanti gua potong kalau memang gua sempat, gua potong untuk khusus jadi ini doang. Apa namanya? Takut lu lupa. Untuk masih banyak yang lupa soalnya. Ih, yang paling lama mah gua mah itu nyari soul collector MK2 bossingnya di lantai 4. Anjir. Pernah lama itu gua keliling-keliling. Karena goblok, udah lihat Google aja waktu itu mapnya belum ada sih, belum ada yang nge-share. Iya. Oke. Apa nih? Siapa yang terakhir? Oh. Terima kasih, hati-hati. Udah ya?
Dah. Scooby. Tapi enggak kepake juga sih, gue pakainya satu set. Iya. Enak ya? Lebih enak satu set. Enak satu set. Lebih masuk. Ada tambahan apa lagi kalau bajunya ini? Ya moga aja ntar gue itu apa yang Valkyrie slingshot dapat critical gede Valkyrie sama slingshot. Attack. Betul. Nah ini ngawalinnya ini bro. Cocokan orai, licin. Licin, cocokan belut aja. Aku ingin masuk. Ah, udah berapa kali ya ini ya? Di sini aja udah 3 kali. Makanya tadi gue suruh-suruh live gitu kan, clickbaitnya mencari Baldea. Heeh. Oh. Mencari Baldea anjir. Sebentar. Permit. Oh, udah ya. Atau si Jimaning podcastnya bro, ini bukan podcast soalnya, Cilet Blue Liquor diganti namanya mah. Ih, gua tadinya pengen skip aja nih record obrolan nih ya. Lihat ya questnya ya bro ya, setahu gua tuh questnya dia bukan misi utama. Minum tas ya, mabuk lu. Baiklah, tuh misi sampingan event. Coba. Menurut gue bisa sih. Oh, di sini di Siprel. Oh, belum ya? Oh, ke Siprel dulu, pewaris barusan. Lewat. Kali mah. Udah gue semolak kali. Oh, ayo sampai subuh. Siap. Ah, siapa takut? Besok kantor, euy. Enggak, santai. Kalau mau ditemenin, gua temenin. Tenang om. Kalau mau ke hutan cross, mampir ke ini mang. Ke Bubble Dragon mang, minta bang. Ah. Oh si kecil. Minta dipukul. Nah, ini dulu, sini dulu. Bertanya tentang roda-roda duran. Sampaikan cerita Prel. Sampaikan cerita Prel. Yoi, ayo masuk. Hey, belum izin dong. Kelihatkan izin masuk. Ya Tuhan. Si anak kecil kampret. Kecil banget. Gak tahu ngapa gue lagi farming. Boy request. Pakarnya kalau episode 2 gak tahu gue emang gelap emang episode 2 emang. Ya emang hidup lu gelap sih mah bro. Bener ya anjir. Ah guys, seru ngerjain record of duran ternyata ya. Iya, memang salah guys. Salah. Makanya gue tegur tadi mah. Iya guys. Iya. Iya deh, sama arus. Parah anjir. Galadriel. Anjir bener dapet deh. Jujur amat gua tuh streamer official, ntar ditegur. Kampret. Orang sombong chat gak dibaca di YouTube, dislike. Ah serius lah. Mana? Kagak ada kampret lu ya te. Tadi ini mang yang podcast tuh bukan. Iya. Bukan mampu sama momonnya lu di PK. Enggak. Enggak aman. Aman.
Mang. Oh, syukurlah. Berarti belum. Tungguin aja. Ini kan sekarang mau lanjut episode 1 nih, Mang. Apa aja yang mesti disiapin item? Tadi yang gue bilang, kita butuh adalah birgal, dulahantir yang tadi gue kasih satu biji aja. Alap kristal tuh kita harus nyolong dari mana ya? Dari gerobak aja gitu ya, alap kristal ya. Alap kristal gua ada nih banyak. Yowes, ambil 5 biji lah. Ya. Butuhnya juga cuma satu sih gua. Nanti sekalian maksudnya ada quest di hutan Laibuk Barat itu. Lu ada key yang harus lu pecahin juga di situ. Untuk cerita juga lumayan ke DN nambah juga sih. Magic powder. Magic powdernya 10 biji. Cariin gua kepake 2 biji pas. Nixie scale ya. Nixie scale masih ada, Mang? Nixie scale masih. Nixie scale sih udah enggak butuh. Oh, udah enggak butuh ya. Udah enggak butuh. Bicara tentang cerita anak berambut hitam. Nomor 5 lu pilih. Yeah. Oke. Okay. Kok mengancam gitu? Terima kasih, apa itu? Jawaban letter to be sent to boy. Aduh, balik lagi ya. apa yang kamu inginkan? Kedamaian. Aku sudah mendengar. Tunggu, ada apa? Nama asli. Oke, okay, Galadriel name. Yes, balik lagi nih ke si Arus ya. Yesod, tanyakan tentang Yesod. Menyelesaikan misinya. Katakan apa yang ditanya disebut Yesod. Yeay, dapat lagi. Udah ya? Sampai yang mana nih, Mas? Sampai sampai dapat surat letter to be sent to boy ya? Sampai dapat quest amplopnya itu, terus balik lagi ke si boy sampai dapat yang Yesod. Nanti lu menyelesaikan misinya balik lagi ke sini. Sudah dapat surat. Alasan gue enggak ikut lu quest, Mang, suka bingung, Mang, kalau barengan, Mang. Enggak seru dong. Kata lu gitu, kata gue gini kan. Jadi beda pendapat gitu. Iya, karena emang enggak barengan sama ininya ngerjainnya. Makin cepat teman-teman levelingnya. Bunuh monsternya maksud gua. Sampaikan pesan. Udah dong. Tidak menemukan informasi lain. Yes. Hah? Masih ada ini ceritanya belum beres ya? Iya ya. Aku adalah seorang penyair. Ada sayang. Ini Chief of Ceylon Militia. Lu pilihnya itu tentang Duran. Duran di situ lamu. Kamu kalau ditanya nanti bilang lu adalah penyair. Ya itu yang sering kelewatan sama kalian ya. Pasti kalian nyangkut record of Duran, ujung-ujungnya lu buang. Padahal lumayan juga ya ini ya. Cegelnya 10.000. Gak seimbang sama pusingnya guys. Nah, gue dapet yang isi sip. Mulai ngaco udah malam. Udahlah, Berner, udah gak ada informasi. Yes, selesai. Rekat teman gue selesai, guys. Ini ngapain gue ngambil field trip ya? Kok gak ada ya, Bang, ini rekat teman-temannya? Ada, ya, cepetan lu. Balik lagi ke si Kampretos itu. Siapa? Si Chef, lu ketinggalan satu. Chef tuh yang di... Iya, bosnya, ini di sini. Halo, emang sih gue juga emang dulu bingung. Oh iya bener ya, jadi questnya gak ada, tapi kita harus balik lagi ke Sedak Herkin ini. Iya makanya. Mengirimkan pesan gue, terima kasih, oh iya anjir. Gue bilang kan ambil manual. Iya, itu guys. Kurang berapa, Mang, magic powdernya? Kurang 2. Nanggung banget. Pan tadi dipakai masak Nixie sup. Oke, ayo.
kurang satu staff mang biar bisa dikuesin di chat tuyul. Iya. Iya, ini udah dapat obatnya. Oh, itu yang banyak anak-anak bilang itu bug error itu yang barusan sama yang tadi. Iya. Kali itu mah bug error dari seal dari zaman dulu, Mang. Enggak, dulu tuh ada quest yang pengantarnya untuk mengucapkan terima kasih ke si Black Hair itu ada, Om. Langsung dapat gitu dari si arusnya tuh. Ini yang ketiganya enggak ada. Lu kan barusan juga nebak-nebak kan karena udah enggak ada quest sama sekali kan? Iya. Lu nebak-nebak balik ke si Black Hair, ternyata emang ada, harus diucapin terima kasih doang. Harusnya itu ada surat pengantarnya. Stand kok enggak diberesin ini. Ini yang noble name ini stuck emang ya? Noble name. Oh. Grewin lagi lo. Ini questnya nih. Apa ini? Jagalah benda itu. Lu udah dapat amuleto demoli. Udah. Ini udah sekarang gua udah di end. Kan abis itu lapor ke di end kan. Iya, ini bayangan arusnya enggak dikerjain langsung. Pecahin alap kristalnya di belakang itu loh. Di belakang mana? Si Greywin kan ada. Ini gua sekalian dulu nanti baru lapor di end. Liar deh, bolak-balik ya. Tapi gua kasih note nanti yang memang bikin pusing tadi itu. Ada dua catatan. Koneksi terputus dari jaringan tidak stabil dong. Apa nih? Kasih lihat Lion Crest kali. Oh ya Allah. Oh lu udah itu mah? Udah dari awal itu mah. Gua baru mau lapor ini Secret of Arus ini. Coba. Di dalam emang pakai mirror. Hah? Ya udah. Kan enggak pakai. Atas. gue dapat dragon langsung nikah, Mang. Oh iya dong. Gue dapat dragon langsung nikah. Apalagi yang Flay itu dapat yang Flay itu, wah langsung gue buka usaha. Mm-mm. Itu yang Flay berapa? Yang kini? Flay Pinik. Awalan 88 yang keluar dijualnya. Terus kemarin minta 160 kalau enggak salah, tapi belum jadi itu kan. 160 apa? Gila. Heeh. Apaan satu? Betul. Betul. Bisa nikah 3 orang enggak gitu? Enggak, maksud gue tuh gini. Kan baru keluar Flight ini. Flight Dragon tuh bisa berapa anjir? 100 lebih iya. Kayaknya. Flight Dragon belum ada lagi. Iya. Martin. Ada di atas. Mamang gak tertarik mamang menjual Flight Dragon gitu. Aduh. Itu cuma buat mimpi aja lah gua mah ya. Karena kan ikhtiarnya juga enggak semaksimal teman-teman yang sering nge-GB pet ya. Ih, siapa tahu aja memang pas bangun tidur Epo langsung jadi play itu. Lumayan buat beli lagi rumah. Udah gila, repot juga ya pas episode 1 ya. Dikit lagi kelar sih. Kelar ini.
Ini yang repotnya karena kan emang questnya nggak apa namanya, nggak lengkap ininya, guide-nya dari surat yang didapatnya. Jadi kita ngeraba-raba. Nah kan kalau quest yang berurutan gini ada muncul, terus langsung ada robah ke Akur Inlay Wukores, balik lagi ke CDN, kayak gitu. Ceritakan apa yang terjadi di hutan Laiwuk. Udah ya. Gardel de Mage. Ya balik lagi ke Gardel. Ini ya siapin dulu hantir deh. Dulu hampir ada nih. Ya. Oke, dapat mengancam dia menggunakan dua hantir. Oke, sini ke sini sini sini. Eh, gas gas gas. Masuk ke ujung dunia. Yang bawa dua hantir. Dua hantir bawa dulu. Tanya dulu si itu pembantunya. Oh. Bisa diduluin tapi nggak akan ada muncul untuk membuat time travel ya. Udah habis 100.000 cendol, Mang. Tele-tele segala macam. Iya. Tears of Valdea ya. Tears of Valdea, terbalik lagi. Aduh. Membuatnya kamu bisa terang duran. Ya udah, Valdea Tear. Hah? Gue duluan. Waduh, masih siang. Kemana lu, Ji? Besok perginya pagi-pagi. Nah, oke deh. Siap deh, Bro. Ayo ke 315. Ayo, melintas waktu, cu. Pipi, kenapa kamu menangis? Aduh, kasihan banget tuh, Bro. Tristannya sakit. Mysterious guy letter. Leher sudah terkain-kain. Bentar beres ini, tenang. Lagi. Hamariel ya. Yes. Waduh. Bentar lagi. Kopi udah segelas habis. Gua enggak berani ngopi lagi malahan. Pipi.
sambil nyasar bugnya ini, banyak yang nyangkut. Gue bingung, betulinnya. Nanti ya, kalau kalian ada yang nyangkut ya, gue coba bantu ya. Tenang aja. Share ID lah, nanti gue betulin. Emang agak pusing tuh ada yang kelewat-kelewatnya. Bingung gue juga. Ini beberapa kali ini nyasar. Bukan nyasar sih sebenarnya, jadi questnya emang enggak ada jejaknya. Jadi ada yang harus dikerjain tapi enggak ada quest yang munculnya. Tuh kayak ini. Ini kan enggak ada nih questnya. Mana questnya gitu. Tapi karena udah hafal jadi nanya. Nah, kebenaran untuk quest yang tadi di tengah-tengahnya gua lupa. Tuh baru dapat dari si Vivi. Padahal questnya enggak ada quest pengantarnya gitu. Tapi enggak apa-apa. Nanti gua bikin guide-nya lah, gua potong-potong ya biar enggak kelamaan juga nanti nontonnya. Udah kelar, Bang? Udah, ayo. Yang lain? Belum. Sih pun susah pusing. HP mang, jangan lupa. Yes. Jadi gimana sih pun? Si pun bingung. Ya udah duluan emang. Yeah. Ya udah. Yeah. Nah, di sini. Tuh, lurus aja lurus tuh. Ruci hajar Ruci, Mario-nya tarik. Ini kalau tak area ini ngejar enggak ya? Tuh, Mario-nya hajar itu. Awas mati. Ya, yeah, yes. Udah. Gitu doang ya. Iya. Udah dapat ya. Crest of Phoenix. Udah, kita minta balik, jaga dirimu, selamat tinggal. Udah, ini balik ke the end kan. Itu keynya udah dipijit belum? Plus with strength force itu tuh. Buat apa itu, Bang? Itu quest juga. Pecahin aja alap kristalnya satu. Udah gitu doang. Udah. Cerita yang dari si DN-nya udah sama OHF. Yaudah, makasih, sampai jumpa lagi besok. Jangan sombong-sombong lu masuk Discord gua. Makasih yang udah kasih support dan saweran juga. Dan tetap pakai referensi kahayan biar oke ya. Hey. Ini si Arus tuh gua bingung deh. Posisi dia tuh apaan sih? Bisa jadi raja padahal dia monster ya? Ya. Udahlah.